Halo Bos Lur, kembali lagi di channel Pupuk Expander. Kali ini kita akan bahas Ramadan, penyakit tanaman yang sering merugikan petani. Jangan lupa subscribe channel Pupuk Expander dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video terbaru dan menarik dan channel Pupuk Expander. Petani seringkali menghadapi masalah serius dalam upaya mereka untuk mempertahankan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah serangan Ramadan, penyakit tanaman. Bila tanaman terkena Ramadan, penyakit dapat merusak tanaman secara signifikan dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi petani. Dalam pembahasan konten kali ini, kita akan membahas tiga hama dan penyakit tanaman yang sering merugikan petani. Yang pertama adalah sundep. Hama sundep merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Serangan hama penggerek batang ini di areal pertanaman padi sangat mudah diketahui dengan tanda munculnya malai mati berwarna putih yang bila ditarik akan mudah terlepas. Yang kedua adalah bulai. Penyakit bulai merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang disebabkan oleh jamur Peronosclerospora maidis. Perkembangan penyakit ini dimulai dengan infeksi konidia, spora jamur, yang jatuh di permukaan daun jagung. Konidia tersebut kemudian berkembang dan masuk ke dalam jaringan tanaman muda melalui stomata dan selanjutnya berkembang hingga ke titik tumbuh tanaman. Yang ketiga adalah layu. Penyakit layu merupakan penyakit yang cukup sulit dikendalikan pada budidaya tanaman cabai. Layu yang disebabkan fungi atau jamur disebut layu fusarium. Jenis jamurnya adalah Fusarium sep, Verticillium sep, dan Pelicularia sep. Jamur ini hidup di lingkungan yang masam. Semua penyakit yang bikin petani merugi ini bisa kita cegah dengan penyemprotan pupuk expander sebelum menyerang Lobos Lur, dengan kandungan lengkap unsur mikro dan makro, lalu gibberellin acid, auxin dan sitokinin plus enzim dan asam amino mampu membuat tanaman tahan terhadap penyakit. Dan itu saja konten dari pupuk expander. Terima kasih sudah menonton, Pupuk Expander Rajanya Joss.